Langsung aja kita lihat apa aja yang kita beli. Dapat apa ini, teman-teman? Oh. Halo, jumpa lagi di channel Ngopeni Diecast. Halo teman-teman, apa kabar semua? Di video kali ini Ngopeni Diecast lagi-lagi kedatangan paket ini dia ya. Ini dari Toys World, dan di Toys World itu karena lagi promo Majoret ya, Majoret terbaru itu lagi promo, guys. Oke, kira-kira apa ya isinya? Langsung aja kita buka ya kali ini Ngopeni Diecast. Hunting apa di Toys World? Langsung aja kita buka ya. Dan kemarin tuh gue sempet borong banyak ya. Jadi untuk beberapa konten ke depan kita akan nge-review dan unboxing dan hunting terus ya Majoret. Oke, ini lumayan banyak yang gue beli kali ini di Majoret ya, di Toys World ini. Kayaknya ada bonus-bonusnya gitu ya. Jadi langsung aja kita buka. Ini bungkusnya rapi banget, jadi agak lama ya. Apa aja yang kita beli? Ini dia. Nah, taksi Toyota Corolla Altis ini juga harga diskon ya, juga ada. Dan ini yang di seri City ya, kemudian taksi yang Thai taksi ini ya. Oke, kemudian ada taksi itu Thailand ya, kemudian dapet ini dia. Nah, ini kita dulu dapet ini dia. Nah, ini juga gue beli Alfa Romeo Giulia ya, Alfa Romeo Giulia. Nah, dan kita hari ini hanya unboxing aja, nanti di video-video berikutnya kita review ya, kita unboxing dan kita review. Kemudian gue beli ini guys. Nah, yang kemarin itu di video-video sebelumnya Ngopeni Diecast sudah unboxing yang ini ya, helikopter yang warna putih hitam itu, dan teman-teman bisa scroll aja videonya nanti dicari ya. Dan ini nanti bakal kita review ya. Kemudian ada apa lagi nih? Nah, kemudian gua serok ini ya. Ini juga dari seri City ya, satu sama ini ya. Ini Renault Kangoo DHL, cakep banget nih ya reverinya. Nanti juga bakal kita review juga ya di video selanjutnya. Dan kemudian ada, nah ini dia. Ini juga bagus banget ya, Majoret. Majoret Toyota Hiace ya, Hiace series 2 warna putih, dan ini adalah Hiace blind fan ya teman-teman ya. Dan kemudian yang spesial ini dia. Nah, ini yang sangat-sangat spesial ya, dan ini bagus banget. Ini nanti bakal kita review, mobil polisinya juga livery-nya baru itu ya, dan yang di reguleran belum, tidak ada ya, tidak keluar, jadi hanya keluar yang di seri trailer ini ya. Oke, nanti kita review dari ketujuh ini, kira-kira mana yang akan kita review terlebih dahulu ya. Jadi buat teman-teman semua yang nonton video ini, nanti di komen di kolom komentar, kira-kira di next video mana yang akan kita review dulu ya. Apakah helikopter dulu, apakah taksi ya, kemudian apakah Hiace blind fan, terus kemudian DHL dan Alfa Romeo, atau yang Majoret trailer ini. Nah, ini yang gue belanja di Toys World ID ya. Harga-harganya, diskonnya menggiurkan, lumayan gede-gedean ya. Dan kemudian gue dapet ini guys, ini bonus ya. Karena gue mungkin udah beli banyak, jadi dapet bonus. Dan ini apa sih? Bonus apa ini? Wow, jigsaw puzzle. Ini kita buka nggak nih?
dapat bonus beginian ya. Nah, puzzle gini. Ini kayaknya asik juga nih. Dapat bonus puzzle ginian ya. Wow, brand, Y brand. Ini Coco Melon. Oh, ini produksi dari Coco Melon ya. Kita bikin video di lain video, kita review juga ini Coco Melon ini ya. Oke, next di video berikutnya kita review ya. Kita review buat teman-teman semua. Tulis di kolom komentar kira-kira mana nih yang akan kita review dulu nih dari ketujuh ini ya. Yang komen terbanyak ya akan kita review di next video. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya sekarang juga dan nyalakan loncengnya. Jika ada video-video terbaru dari Ngopi Nerdcast, teman-teman tidak tertinggal. Buat yang sudah subscribe, terima kasih dukungan Anda luar biasa. Jangan lupa di like video ini jika teman-teman menyukai dan di share jika dirasa perlu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!